Sementara itu, Majlis Tindakan Sara Hidup Negara bersetuju dengan cadangan mengembangkan program Q-Fish di seluruh negara bagi menstabilkan pasaran harga ikan di peringkat pengguna. Hasil mesyuarat juga memutuskan peranan koperasi ditingkatkan melalui program pembangunan pemborongan, percitan dan pertanian tanpa campur tangan orang tengah. Ketika ini, lebih 6 juta ahli koperasi menikmati program Barang Asas 100, PA 100 yang menawarkan produk pada harga sehingga 20% lebih rendah berbanding harga pasaran menerusi rangkaian kedai runcit milik koperasi yang berdaftar dengan Angkasa.